Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'du. Peringatan buat Clean Up Day Indonesia ini merupakan aksi bersih-bersih untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah serta menjadi kecintaan kita terhadap masa depan bumi. Aksi Clean Up di Pondok Wali Barokah ini merupakan aksi pungut-pungut sampah, pilah-pilah sampah, dan mengantarkannya ke TPS. Ini merupakan pembiasaan dari para santri dalam perilaku hidup bersih dan sehat, yang menjadi pokok salah satu kegiatan di Pondok Wali Barokah. Sebab para santri di Pondok Wali Barokah nantinya merupakan pionir sebagai mubalighot di tempat tugasnya untuk menjadi ujung tombak dalam mempelopori hidup bersih dan sehat di lingkungan tugasnya. Sesuai dengan kata-kata mutiara yang di dalam bahasa Arab, ana nadhafatu min al-iman. Kebersihan merupakan bagian dari iman. Ini merupakan salah satu wujud pengijatawantan sebagai orang iman, sebagai muslim, muslimat, untuk selalu beribadah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, selalu menjaga kebersihan dan kesucian dari najis. Mudah-mudahan dengan peringatan hari World Clean Up Indonesia menjadikan tonggak bagi kita semua untuk melaksanakan hidup sehat dan bersih, dan kita bebas dari pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.